What's up Malaysian? Anda sedang menonton BGW di rancangan BGW Masak-Masak Malaysia. This is my most favorite food lah, okay? Apa yang saya nak masak hari ni adalah jeng 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 ikan tenggiri bos. Hari ni saya pergi ke pasar Taman Ria di Sungai Petani. I beli satu ikan besar, ikan tenggiri, satu ikan penuh. Dekat-dekat 1.8 kg lah. Harga pun tak mahal sangat, RM57 saja. Wah, Sungai Petani memang best lah. Semua barang sangat murah. So hari ni saya nak masak kari ikan tenggiri yang sedap. Betul-betul sedap gila. Sekali makan pengsan terus. Api dah panas. So kita masukkan minyak masak. Tapi saya nak campurkan sekali dengan ni minyak kelapa. Pasal untuk ikan, kari ikan lah, minyak kelapa memang sedap. Dia cara orang India lah di Kerala. Okay, so bahan yang kita masuk first adalah halba campuran. Tapi pada halba campuran ini saya nak campur sendiri. Lepas itu kena ulun tu juga. Ulun tu, ulun tu taruh sikit memang sedap. Okay, dalam halba campuran ni, okay, biji sawi ni kena taruh lebih sikit. Kari ikan lah, dia memang sedap. And jintan manis sikit, jintan putih. Okay, tahu tak apa benda ni? Kalau tahu, sila komen lah. Clue dia adalah vendayam. So vendayam ni sangat membantu untuk mengurangkan sugar level in our body. So kalau nak makan begitu je, memang rasa dia tak boleh makan lah. So sebab tu kita masuk dalam kari dan sebagainya. Okay, so kena kacau. Bagi itu biji sawi letup. Okay, biji sawi dah start letup. So kita sekarang boleh masuk bawang. Okay, yes. So bawang yang telah susah payah dipotong oleh BGW. Okay, semua kita kasih masuk. Banyak kan bawang. Okay, so sekarang kena jauh lah. Okay, okay, I rasa bawang dah cukup. Kita tambah lagi sikit bawang. Jangan risau, bawang-bawang ni sudah dikupas dan telah dicuci. Dicuci bersih-bersih oleh BGW. So ini not just for shooting, because I cook it for my family. So biasanya if I cook for my family, it's the food you love. Okay? So this will be excellent fish curry today. Semua bawang dah masuk. Okay? Gaul lagi bawang merah kita. Okay, tunggu dia jadi golden brown, baru bagus. Sementara kita tunggu bawang merah untuk siap, kita hancurkan bawang putih kita. Masuk semua bawang putih. Okay, dan daun sekali. Okay, kita kena tunggu bawang merah masak. Sementara itu, okay, kita akan masukkan daun kari. Very important lah, masak kari ikan. Betul lah, kalau tomato pun boleh masak. Tapi, kalau tak ada daun kari, dia tak komplit. Okay, so daun kari is a must for fish curry. So, untuk ikan yang besar macam kita beli hari ni, kita kena masukkan at least 2 tangkai macam ni. Still fresh lagi. Dia kena jadi brown sikit. Okay. Jangan bagi hangus lah. So sementara tu, cili kering yang telah direbus dalam air, dicuci dengan bersih, kita potong setengah saja semua. Tak payah susah payah. Potong setengah. Masuk semua cili kering ni. That's it. Oh, aroma ni lagi sedap. Oh my god, so good. Hari ni kita dapat terung yang purple. So kita pakai terung purple lah. Kita pakai yang mana dapat lah, bos. Senang kan?
Sekarang masukkan terung dalam ini. Okey. Dan lepas tu tomato. Jom kita masukkan tomato ini dulu. Okey, dan kita kena gaul. Tadi I lupa masuk ni ulundu. Tak apa, kita boleh masuk sekarang. Alright. So, tadi dah masuk ulundu kan? So, kita kacau. Susah nak dapat ketumbar. Tak sebab ni dapat. Lagi ketumbar ni sedar sangat. So, potong dia punya akar. Okay. Ambil akar-akar ni. So hari ni kita ada 5 akar. Nak buat apa? Buang tak? Jangan buang. Akar ni sangat berhasiat. So jangan buang. Masuk dalam perut kita. Okay. Tumis yang akar tu pun sekali. So kita ambil sikit garam. Taruh satu sudu dulu lah. Saya takut lagi lebih apa. Chili powder. So, satu, dua, tiga. Campur dengan kari ikan. Satu, dua. So, tadi sekarang kita masuk chili powder 3, kari ikan 2. Okay, kita campur dulu. Tengok cukup tak masalah. Kita nak masukkan air. Okey, air dah cukup. Kita tunggu dia mendidih sajalah. So, as I said, the curry sudah start mendidih. So, kita masukkan bendi dah. So lepas you put bendakar, dia masak sekejap saja. Tu lagi satu asam jawa. Cairkan. Okay, asam jawa. Kacau dia. Alright. Santai. Biasa ya, tes garam. Semua padu. Okey. So, tadi dah masuk vendekar. Sekarang kita boleh masukkan ikan. Okey, ikan yang segar tadi tu. Slow-slow lah. Okey. Alright. So ikan dah dimasuk. Kacau slow-slow sikit supaya ikan tak pecah. Tengok hari ni kita taruh kepala ikan tenggiri lagi. So kari akan memang next level. Saya memang dah lapar sekarang. Sudah lapar. Sementara saya tunggu kari itu mendidih, kita kena potong daun ketumbar. Masukkan daun ketumbar. Actually kari ikan dah siap, tapi jangan tunggu. Okay, tengok. Okay, the boil start to come. Tengok, ada 1-2 boil kan. Okay, so jangan tunggu dia mendidih macam, you know, volcano.
Dah start sim mendidih. Tutup je. Tutup semua. Tutup api, tutup periuk semua, bagi tutup. Mulut pun kalau boleh tutup. Pasal kita kena bagi ikan tu masak dalam kepanasan kari itu. And also, you bagi dia rendam 10 minit macam tu. So, rasa ikan dengan kari, dia akan blend dan jadi so good. Nasi pun sudah panas-panas, sudah siap. Tadinya kari pun sudah waiting, fish curry. Kita nak campur laos. Oh. Ikan pun dah masak, tengok. Sangat good. Saya nasi dengan kari banyak. Wah, panasnya. Oh god. Perfect. Lovely. Tapi sangat panas. This is RWM. Kari ni memang padu lah, memang power. A must try kari. Peace. Super.